Okey, cuba tengok soalan nombor 9. Sekarang ni saya bagi tahu kamu, step-step dia sama sahaja, betul tak? Step-step dia sama aje. Step daripada 1 hingga ke, siapa ambil kertas saya itu? Mana dia? 1 hingga 1 hingga 5. Ada salin tak ada salin? Itu sebab kamu tak dibuat. Siapa yang salin mesti boleh buat. Step 1 hingga 5 tu sama aje. Cuma step 6 aje yang lain. Okey, cuba kita tengok apa step dia. Okey, yang pertama tengok apex angle. Tolakkan 90 dengan apex angle. Okey, kemudian buat sudut yang ada tu pada tapak. Okey, cari titik persilangan untuk buat pusat bulatan. Nampak sini? Cari titik persilangan dengan garis tengah ni, buat bulatan. Menyentuh tapak punya titik A dan B. Okey, lepas tu tengok apa yang dia bagi pada kamu, sama ada sisi. Contoh yang sebelum ni saya bagi adalah panjang sisi. Betul? Sudut pun ada juga kan? Tapi sekarang ni soalan nombor 9 dia bagi pada kamu tinggi. Apa masalahnya? Okey. Sebab kamu tak tahu, kesian kamu mesti buatlah. Okey, tengok. Langkah yang pertama dibagi apex angle berapa? Apex angle 60. Jadi 90 tolak 60. Ni berapa? So? Tengok, jangan buat kerja lain. Jadi lagi? Buat apa? Titik tengah antara garis tapak A, B, betul? Jumpa persilangan kat sini. Jadi ini adalah pusat yang menyentuh titik A dan juga titik B. A B. Okey, dapat? Boleh. Okey, sekarang tinggi dia 50. 50 ni betul ke tak betul? Betul. Ha? Kalau kamu buat dapat ke tak dapat? Tak. Tinggi mana? Okey, 50 ketinggian dia, bukan kamu tanda dekat sini dan buat. Okey, itu sah? Ya. Kalau kamu buat macam itu, itu dikira CC. H maksudnya tinggi. Jadi buat garisan tegak 90 darjah. Betul? Ambil ukuran 50. Tandakan pada ketinggian tersebut. Lepas tu baru kamu buat garis. Okey, ada dua persilangan. Itu yang saya bagi tahu kamu tu. Nampak ni? Ha. Saya dah terang ke belum sebelum ni? Ha, itu ada yang tidur, siap nganga luar macam ni. Nak tidur je. Ada dua titik. Faham? Kamu boleh buat segitiga menyentuh titik ini ataupun menyentuh titik ini. Salah satu. Jangan kamu buat dua-dua pula. Faham? Okey, jadi segitiga kamu A bersilang di sini dan juga di sini. Ada soalan? Boleh buat?